Tahu dua, pakai rendang. Gue mau tadi apa? Amplas ya? Ati amplas. Amplas sama telur. Manis sangat, tawar banget. Tawar banget. Es teh manis. Es teh manis. Yap. Tawar banget. Oh ya udah, air tawar aja. Tawar aja, tawar. Makasih bang. Jadi itu apa tuh? Rendang tahu lontong. Oh iya, gua mesennya lontong, telur dan ati ampla. Heru mesennya apa Heru? Aku rendang sama tahu. Malam guys, jadi ceritanya malam ini gua mau nge-review satu tempat makan lontong sayur, namanya lontong sayur mandala. Ketupat sayur mandala. Masing-masing kita udah pesan. Dan nanti kita akan kasih reviewnya kayak gimana. Yuk. Makan. Bucek le, Bu. Udah 4 hari gak makan-makan, sekali makan gila, nambah 2 kali. Heru udah 4 hari gak makan, yang percaya komen. Gak bisa dipercaya. Jadi tadi kita bertiga itu habis ngasisten di sanggar, biasa nih kita kompakan. Udah enggak. Tadi kita kompakan pakai baju mits. Sekarang ganti baju. Ya, gua udah pulang dulu kan tadi. Terus pasti ganti baju. Baju mau dipakai besok. Iya sih. Jadi habis dari sanggar tadi kita langsung ke sini mau nyobain toprak. Katanya memang enak. Dan biasanya di sini tuh ngantri banget. Tumben sekarang rada sepi. Ini agak pintar ya. Iya. Alhamdulillah. Ketupat sayur mandalanya beres, kita makan. Review dari gua, dari 1 sampai 10 gua kasih 7. Lo? Kalau dari gua, dari 1 sampai 10, 6. Lo? Kalau gua sih 8,5. Alasannya dong. Ya, Heru paling tinggi 8,5 karena dia udah nambah 2 kali. Gak tau karena lapar atau karena apa. Alasannya? Alasannya karena gue kasih 6 karena apa ya, mungkin gue lagi lapar kali ya, jadi feel nikmatin si makanan itu nggak ada. Jadi kalau misalnya kayak yang lagi lapar apapun enak gitu ya, apapun enak, benar. Jadi nggak ngerasa si makanan itu enak atau enggak, ya enak aja gitu karena lapar. Tapi harus coba sekali lagi, sumpah harus coba. Kalau gue harus, tapi cukup rekomendasi sih buat lo kalau misalnya sesekali untuk nyari tempat ketupat sayur gitu malam lagi pengen boleh datang ke sini. Ini tuh di jalan apa sih, Bang? Mampang Perapatan. Di jalan Mampang Perapatan. Macet banget sih ini gua. Macet parah. Kalau kalian terjebak macet di Mampang Perapatan, singgah ke sini. Mantap. Tapi gua baru pertama kali loh lontong ada rendangnya. Iya. Udah lama itu namanya ketupat Padang. Nah, ketupat Padang. Kalau gua sih taunya di Tebet ada memang. Memang ketupat sayur Padang gitu. Lontong sayur Padang deh, lontong sayur Padang. Kalau udah nama ketupat ini pasti ada rendangnya. Berarti gua tanya ketupat rendang enggak ada kan? Yang lu pernah, yang lu sering lihat di vlog-vlog gua awal-awal itu yang sarapan gitu. Kalau menurut gua itu lebih enak dari yang ini. Bang namanya siapa? Wira. Oh iya. Bang, ini tuh udah buka dari kapan sih? Kira-kira ada yang 2003. 2003. Berarti udah lama juga ya? Buka tiap hari. Buka setiap hari kecuali hari besar misalkan hari lebaran. Oh iya, lebaran itu. Mulai dari jam berapa, Bang? Bisa jawab nih. Dari jam 7 kembalian. Jam 7 malam sampai jam 4 pagi. 4 pagi. Menurut Abang, bedanya ketupat sayur mandala dengan ketupat yang lain apa? Sama sih, sayurnya ya. Kalau misalnya tempat yang lain kan di sini kebanyakan
dari nangka, kacang, kalau ini kita dari labu. Oh ya, ya tadi sih sayur yang dikasih itu labu. Terus juga ini tuh jalan apa sih, Bang? Jalan. Ini jalan Mampang Perapatan, Mas. Jalan Mampang Perapatan. Kalau misalnya lu lagi kejebak macet di Mampang Perapatan terus lapar, mending kesini aja. Dan harganya juga rekomendasi sih. Maksudnya enggak terlalu mahal dan kuantitasnya atau satu porsinya itu cukup banyak. Cukup mengenyangkan untuk makan malam. Buat yang late dinner kesini aja. Sip, bisa ya? Bisa. Bisa candlelight dinner di sini, Boy. Dan itu kalau misalnya mau keluar tapi malas, bisa lewat Gojek online juga bisa. Oh, bisa. Bisa Gojek online. Iya. Ada Uber, ada Grab kayak gitu bisa semua ya. Iya, Gojek bisa juga. Gojek bisa semua. Sip. Ya. Makasih, Bang. Yo, sukses ya. Bang Wira tadi, mungkin salah satu pemiliknya atau salah satu karyawan di sini. Itu pasti banyak ketemu temannya. Eh, cowok. Ya boleh. Ya balik yuk. Bayar udah, sekarang kita pulang. Benar pulang nih. Masa pulang malam Minggu jam segini udah pulang? Ah, enggak mau kemana, anjir, malas dulu. Asik. Ya deh, kita pulang yuk. Makasih teman-teman yang udah nonton Always Star Your Day with Thanks Gelap. Efek kekenyangan, lihat tuh. Hingga lagi ngebigo. Nama bigonya apa enggak? Hingga, men.